satu. Coba kita kasih salam dulu. Ya Allah. Azam, Masya Allah. Azam, sehat ya Azam ya nak ya. Alhamdulillah. Azam, tadi kenapa sih suaranya bisa Masya Allah bagus banget? Mboten semerap. Latihannya gimana bisa kayak gitu Masya Allah? Gak pernah latihan. Karena latihan. Oh. Coba tadi. Allahumma sholli ala sayyidi. Semuanya. Muhammad. Wa ashwini zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min baini im salimin. Terus. Wa. Masya Allah, boleh tepuk tangan. Kita tepuk tangan dulu. Warga kota Surabaya, area Surabaya, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini kita bisa silaturahim dalam acara Tabligh Akbar. Nikmatnya Ramadan. Sekali lagi ya, kalau kita bilang Tabligh Akbar, jawabnya nikmatnya Ramadan ya. Ayo. Tabligh Akbar, nikmatnya Ramadan. Masya Allah. Dan tentunya buat Anda yang ada di rumah, kami berada di kota Surabaya. Tepatnya di areal parkir dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Masya Allah. Tadi udah ada Gus Azmi, udah ada El Corona, ada Armada juga, dan ada Azam. Azam dan juga nanti kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Kita akan menyimak tausiah dari Tuan Guru Bajang, Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi LCMA. Dan juga akan mendengarkan tausiah dari Gus Hafiz Hakim dan juga K. Haji Reza Ahmad Zahid. Dan tentunya juga kita akan terus menikmati juga salawat bersama dari Subhanul Muslimin. Mana penggemarnya? Wah, banyak banget di sini fansnya. Bukan cuma dari Surabaya loh, ada dari Malang juga sih. Wah, waduh. Ini kayaknya. Oh, banyak ini lengkap semuanya. Masya Allah. Ya, Azam ya, kenapa, Nak? Ibunya Azam ulang tahun. Ya, sekarang. Oh, selamat milad untuk ibunya Azam. Mau bilang apa buat ibu? Selamat ulang tahun. Ya, salam. Nanti kita ucapin lagi di belakangnya. Azam, terima kasih banyak sudah menginspirasi kita semua hari ini ya. Baik, Masya Allah. Iya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tabligh Akbar. Nikmatnya Ramadan. Salim Muhammad, Salim Muhammad.